Selamat siang para sahabat Dinda semuanya. Ada paket. Oke guys, kali ini proses syuting Siti ini part 2 yo. Oke guys, jadi kalau kalian masuk ke video ini jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share. Tim belum nggak nongol-nongol dari tadi, kita lihat lagi ngapain sebenarnya dia di kamar itu. Hah? Kita tungguin syuting-syuting nggak keluar-keluar ini. Guys. Ini dia guys, dianya. Lagi ngapain dari tadi saya tungguin ini. Saya tidur. Dia itu yang membuat saya menunggu, kita semua menunggu. Ternyata dia tidur. Cuacanya sangat terik sekali ini guys, tapi kita tetap semangat, tetap demi ini konten. Sekarang kita langsung lanjut syuting ya guys ya. Nah, ini Om Timbul. Nah, ini ada Om Tantri yang hobinya makan juga di balik layar sih guys. Oke guys, Om Ibnu mau lanjut syuting dulu ya guys. Nih nanti guys, nih lihat ketika action ya guys, kita tonton guys. Senyuman pun bertebaran di mana-mana, itu bertanda begitu ramahnya bunga di sekitarku. Nih uangnya kok cuma 1000 sih, Nu? Malu-malu aja. Ini adalah video di mana Surti akan datang. Tini akan datang. Dia akan duduk di sini. Nanti Om Ibnu muncul dari sana. Itu kamera dari sana. Nah, itu mamanya Dinda sama Bu Sri. Ini guys, kita lihat ya guys. Halo guys, ini ada pemeran baru namanya Ibu Mina. Oke guys, jadi ini proses syuting lanjutannya si kisah si si Bisu anak penjual gorengan guys. Ini yang part 2 nya jangan lupa ditonton, di like, di share ya. Ini loh, dibelain sampai panas-panasan gini guys. Halo Bu, yuk gitu ulang dari in frame saya. Action, ayo mater luan ya dek. Sekarang masukin gorengan itu nanti dulu guys, kita lagi jualan. Yang di sini belum yang berdiri ya. Satu-satu ada itu dulu yang oh ya. Itu merah. Lek, patokan situ ya. Saya sebagai Timbul dan di sini saya perannya itu sering mintain jajan anak kecil, nggak mau kerja, nongkrong mulu. Jadi gini guys, ini syuting lanjutannya si Tini, si Tini, si Bisu anak penjual gorengan
part 2. Jangan lupa di like, share, and comment. Bye bye. Om Timbul pergi dulu. Jadi lagi syuting, ada orang minta pegangin layangan. Ya udah, saya pegangin dah.